Untuk setahun majikanmu wong Indo piye 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 kene apa? Mas stres iki. Lho lho lho, cok stres dikit. Kenapa? Kenapa? Kenapa kok iso stres? Enggak masuk tadi. Yo masuk no. Oh, sementing aja disebut to. Sementing aja dianu. Lho yo ben ge pelajaran wong liyane no. Nganu, kan aku njogo mbah ki loro nek kontrak kerja. Sisine mbah kan enggak iso apa-apa. Terus? Sisine mbah sehat. Terus? Anak loro ki mesti ngene. Pertama kali di Hong Kong kamu. Terus? Terus mari ngono ki aku wis gak kuat di kono. Gak kuat iku karena dia cerewet apa piye? Wong Indonesia iku karena cerewet apa piye nih, Dok? Aku gak betah ngene. Kayak ngongkon ngene tak tandangi engko sing sijine gak dipenerne. Kon ngene engko tak tandangi ngene sing sijine selalu nglerokne aku. Baru satu tahun di situ. Terus sekarang masalahnya di mana kamu? Masalahnya gini, terus kalau ada barang rusak itu suruh aku. Aku enggak tahu, enggak megang itu selalu aku yang diperpojok aku gitu. Walaupun kamu enggak salah, kamu yang disalahkan. Iya. Udah curhat sama agentmu? Agentku pernah dimaki-maki sama majikan. Wong Indonesia wi. Iya. Enggak aku loh agentnya. Dulu sik gue ngerti. Enggak, sama nek aku seneng gak malan. Iya. Tajak patah. Saiki rame. Makanya saiki aku njaluk solusi ndek sampean. Oke. Okay. Karena kamu sudah bekerja satu tahun, yo wis tahanan dulu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Sekarang Indonesia lagi drop ekonominya. Lek kamu pulang, kamu sudah siap ta? Paham gak maksudku? Paham. Jadi kalau aku pribadi nggak ada masalah pulang kok. Wong sing sugih awakmu sing melarat awakmu, tapi saya kasih tahu tahun 2023 ekonomi Indonesia sedikit drop. Kamu sudah siap belum? Mulai Indonesia. Lelek tren mulai Indonesia ya ora apa-apa lek siap. Mulai Indonesia tunggu visa mungkin sampai setengah tahun. Balik rene potongan lagi sudah siap belum? Kan emang to, Nduk. Tungguin satu tahun lagi. Wong cerewet selagi dia tidak memukul. Selagi dia masih ngasih kamu makan, walaupun makanannya enggak seenak yang kita harapkan. Ya wis lek libur kita dimanjakan dengan makanan itu. Betah no setahun. Kudu kuat. Majikan no Indonesia mlebu kuping tengen leptok niku kuping kiwa. Aja dicantolno ndek ati. Dek ngomong mau cantolno ndek ati, mau gua loro atimu. Paham enggak? Rene langsung bleng, Rene langsung bleng. Saat dimarahin punya prinsip. Ya wis, 8 juta. Ya wis 1 juta. Paham enggak? Jadi lek kamu dengerin dia ngomong, hati akan sakit. Emang sakit. Karena kamu paham bahasa dia. Yo wis minta maaf. Wis minta maaf. Citolah, citolah. Ngertilah, Bu. Ngertilah, Ci, saya salah. Paham enggak maksudku? Paham. Wis dilegakne atine. Ojo sampai stres. Kamu kesini cari uang. Lek kamu stres tujuanmu acur, Dok. Eman-eman atine. Jadi lek selagi DM ngamuk, karena gini lho, Dok, lek jogo wong tuwa iki ruwet. Sing kono ngomong ngene, sing kene ngomong kono. Aku tuh paham. Karena di rumah kuwi tuh ada orang tua. Lho, apakah saya cocok dengan mertua saya? Juga lho. Wong tuwa ini ndi-ndi cerewet. Tapi sing cerewet anake loro. Lah manggane kuwi malah sing anake sing cerewet. Kenapa? Karena pembantuku dua, Mbak. Apa gak malah mangan ati? Sing marotuaku seneng dek iki, sing aku seneng dek iki. Kan lemangan hati. Kidan aku nyadari wong Indonesia iku cerewet. Aku itu cerewet. Tapi yo untunge cece-cece aku ngertiin. Dadi lek mamaku ngomong ngono, anakku ngomong ngono, aku ngomong ngono tak omongi. Setelah semuanya enggak ada tak lungguhne. Sepurane yo. Karena keluarga wis tuwek kabeh kaya ngono. Tapi kan masalahnya kamu itu enggak, mereka wong Indonesia ruwet kabeh. Heeh. Dadi nlongso mau dipolne. Tipe pojok nih. Kata-kata yang paling menyakitkan hinaan seperti apa? Goblok. Goblok. Oke. Okay. Kamu orang Indonesia mana? Aku orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi. Kata-kata goblok bagi kita adalah suatu hinaan. Tapi ingat, kamu harus buktikan dengan hinaan itu weiso. Paham? Goblok. Memang rong tahun finishnya
golek majikan sing lebih yang bisa menghargai kamu. Iki lho bertahun-tahun gak iso ngomong. Gak iso ngomong aku ta. Sampai saiki tak golek majikan sing ngelundasku. Paham gak maksudku? Enggak usah takut. Goblok sampe pernah dihina majikan goblok enggak, Mbak? Ini Mas sering dipakai. Perlu dicuci katanya. Otaknya lo perlu dicuci, Mbak. Sakit enggak? Sakit. Selalu lo. Aku enggak iso bae, dadi enggak ngerti mutule. Lah, malah enak, dek enggak iso apa-apa. Delone goblok pekok nur poine iso ya. Heeh, guyu tok. Paham? Oh, rasa stres merene ra kira stres wae. Sampai batal ya, Mbak. Aku ngene iki yo, Dek, aku balik libur iki diluasane ngene iki aku enggak enak ndek omah. Iki tuh ngene-ngene kok aku balik ndek omah bleng. Wes hawane panas iki. Po, omah iki po, panas dadi aku mlebu gerem bledos ing nerang aku kabeh. Ah, oke. Okay. Itu dari mindset. Kalau itu dari pikiranmu. Kalau kamu berkata bahwa rumah itu bledos, ya bledos. Tapi rumah itu tenang, akan tenang. Karena kamu urung mulih, iku wis ngene Mbak pikir ya. Jangkrik. Iku wis di omah seneni. Di seneni sampean Mbak, aku enggak Mbak, aku ki enjoy teko ya. Datang bukan, gitu. Enggak bisa dibohongi dari hati. Kenapa? Kak dari aura. Sampean mrene iku aurane wis. Paham enggak? Lho, sampean sehat. Heeh. Ngelihat enggak? Oh, beda karo Markona iki. Markona iki petang to delokne goblok pekok nur poin wis guyang, guyu kan gak paham. Delokne jisin gendeng wae ora orang ngerti. Tapi sampean kan enggak. Kamu itu lu itu goblok, lu itu goblok, lu itu goblok. Loro atine sampean. Benar enggak? Kerja ini tidak bisa, kerja itu tidak bisa. Lah dhek delokne, kowe iki goblok. Metu mesek coci sini. Dalam hati. Hehehe. Dalam hati, aku gak ngerti. Paham gak? Lah sampean kan loro. Karena sampean ngerti. Lah, maca goblok. Lah wis delokno goblok-goblok kok bisa. Iki enjoy. Iki goblok kowe iki Markona. Haiya. Oh goblok ya. Tumjia. Paham gak maksudku? Paham. Gak santai. Ben kono sing loro, bukan kamu yang loro. Ngerti gak? Sadina ya. Kamu itu bodoh itu, kamu itu goblok itu. Iya, aku goblok aku. Kalau aku pinter, aku sekarang jadi sekretaris di Indonesia. Paham? Paham. Karena saya goblok, saya jadi pembantu. Paham? Paham. Loh, kalau saya pinter, saya jadi manajer di Indonesia. Kalau saya pinter, sama dengan kamu. Ngerti nggak? Kenjoy, deh yang lo rati. Kamu itu pokcoy. Maaf, Bu, saya cuma bisa ngomongnya itu. Loh, kalau saya pinter. Gini melotot mata. Kayaknya nyantai ben dhek sing nyolot. Oh. Dhek melotot. Melotot. Ya. Takut tak Bu. Paham enggak? Dhek enjoy, Nduk. Karena orang yang emosi dan dicurahkan dek kamu, terus kamu nih gak ngerti, iku malah ngamuk dan ngamuk itu sekali nemen, Nduk. Tapi habis itu dia wis males ngamuk dek awakmu. Paham enggak maksudku? Tapi lek dia ngamuk, kamu takut, oh seneng dia. Terus kamu diginiin-giniin terus. Iya emang. Lele kamu diamuk terus kamu bilang, kamu itu goblok ini tidak bisa, itu tidak bisa. Ayo Ibu, sorry. Salah ya Bu ya? Gak nyantai. Dek lama-lama kan ndase murup toh. Karena dia sebenarnya pingin menjatuhkan mental kamu. Nah kamu stres kan? Emang tujuannya dia kamu stres. Biar kamu bisa dikendalikan. Dan ingat, saat orang menghina goblok itu sebenarnya dia sendiri yang goblok Mbak. Ya, saya punya prinsip seperti itu. Karena kalau orang pintar itu menghargai orang lain. Dia itu wedi. Dan jangan lupa, mungkin dia di pekerjaan di luar atau di luar sana, dia itu yang paling goblok. Makanya dia punya pelampiasan sama pembantu. Lah mumpung pembantu ini goblok, wedi. Diajar misan, pakai mental. Karena itu aku selalu bilang membangun mental kalian. Kayak kamu di luar goblok, guyu. Matur nuwun, Bu. Paham gak maksud tuh? Paham. Tiga nyantai. Dalam hati nangis, oh gak apa-apa dok. Tapi di luar aja tiga tau nilai kamu ngamuk. Paham gak maksud? Paham. Ibu saya pernah bilang, hati-hati dengan mulutmu. Kalau kamu hatimu baik tapi mulutmu jahat, iso-iso dipateni wong. Paham gak? Tapi lek mulutmu baik, hatimu bosok, sapa sing tau? Paham ya maksudku? Paham, paham. Wes nangis so dalam hati. Tapi di luarnya tetap auranya baik. Loh, saya tuh bisa marah.
saya bisa ngamuk. Posisi aku sakit, ono arek telepon, nggak jelas. Tapi kenapa aku harus marah? Sama-sama keluar dari mulut, kenapa kata-kata yang jelek? Pakai prinsip seperti itu. Dan selalu bilang pada dirimu sendiri, majikaku baik. Karena saat kamu bilang majikaku baik, itu adalah doamu. Paham nggak? Wah, ibu itu sebenarnya baik loh, Bu. Saya kurang tahu, saya memang goblok berarti, Bu. Saya minta maaf. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Iya, Bu. Lain kali kalau saya bisa, saya pulang Indonesia buat bisnis. Nyolot nggak sih? Oh, gitu. Iya, jangan, jangan. Orang ngamuk, ojo wedi. Orang ngamuk, ojo down. Orang ngamuk, kamu yang tenang. Karena auramu itu, aura di mukamu tenang, iya, kalah sama energi negatif, Mbak. Paham nggak maksudku? Kalah. Nah, sama yang tadi masuk udah. Sekarang beda. Cuman wis rada iso guyu. Paham nggak maksudku? Paham. Tertekan, sama itu kayak stres banget tuh. Diperpojokkan terus sama orang tiga itu. Sama orang tiga ntar pulang nyantai. Disopenani ngamuk-ngamuk. Hah? Iya lho, Bu. Salah. Sepurani lho. Mumet das gue, ngeluh mau seneni tau. Ya, dibanting apa tak ewangi banting gak, Bu? Woi, iya apa, iya apa, iya apa, iya apa. Minggu ngarep iso toh. Iso, iso, minggu ngarep iso. Minggu ngarep iso. Jam 10. Oh, jam 10 kita bukanya jam 11 sih. Jam 11? Jam 11 sih. Kemarin ini khoi gunsi, amam khoi gunsi. Oh, wah, ya. Saya ya, tim, saya tim. Sab ya, tim. 11, sab tim, hai. Ya, saat timnya, awak. Awak, kami yang gong sih, nah. Awak, awak. Awak, awak, oke, oke, siap, siap, siap. Oke, thank you, oke, bye-bye, bye-bye. Iya, iya. Iya, bye-bye. Majik kamu jam 11 ya, hari minggu. Besok aku minta. Minggu depan, mah, bukan minggu besok, mah. Iya, depan. Ngerti nggak, sayang? Jadi, iki lho, iki, petang tahun. Ya, cik goblok, pekok, not point, wes. Kan, aku naik point, aku lah, nunggu juga, ya. Lah ngopo? Paham enggak? Maca edan. Wedan aku edan. Kaku wong loro. Iya, kaku. Sitoke gampang nesu, sitoke gak kenean. Lho iya, bene. Sing bleges sama mereka, tapi kan kamu enggak. Sekali lagi kalau ada majikan emosi. Jangan kamu emosi. Jadi kita yang jadi air. Sing umuk kan mereka. Ya, kita jadi air, mereka yang umuk. Mereka kepanasan. Jadi auranya dari sampean, sampean jangan ngebrik. Hah? Ojo ngebrik. Ojo sampai kalah. Sama-sama orang Indonesia, ayo. Tak tunggu finish kontrak. Ih, petang tahun tak golekne majikan Jawa ta iki. Ayo. Oke, majikan. Tapi lek majikane jahat-jahat ya ngono tak serang mlem piye. Ngerti enggak? Iku mau majikan iki. Lu ora tak kontak ya. Paham enggak? Iya, ini malah Indonesia. Indonesia ya Jawa. Lah Indonesia Jawa malah ngajalah. Ngerti ini, Maci kita ini nyantai mulai kemarin ngubur-ngubur deh. Ngerti? Ngerti. Kek aku ki lak ngomong ki ngene. Lah awakmu telepon omah ki isuk wae. Jam kan bangun jam 7. Suruh telepon pagi. Lah pagi itu aku wis langsung kerja, enggak ada waktu. Malam wis langsung tidur. Pegang HP pun enggak boleh, kalau ketahuan bisa disita. Gila, Mbak. Pegang HP enggak apa-apa. Enggak boleh. Bukan, maksudnya enggak pegang HP enggak apa-apa, enggak boleh. Kenapa? Wis kerja enggak apa-apa. Memang tujuan kamu fokusnya kerja. Ya, pinter-pinteran, wis enggak usah mikir teleponan dulu. Lulusno ini dulu. Lolosno 2 tahun ini. Ben awakmu tetap punya uang, bisa cari majikan lagi. Iki lho. Julie. Eh. Tinggal kongkong tuh ngajak kuluan kan? Kongkong tua. Iya, kamu kelam enggak? Ini tuh kongnya mak. Oh, kongnya mak. Mak ya, oh tuh bawa kongkong tua. Kenga, oh kong cok kenga. Ada. Ah, aku i kong poy itu kenga, oh tuh bawa. Tapi oh ya aku cuci bek kenga. Aku lepas ke. Kamu kongkong tua. Papa yang lepas. Ihi. Papa. Wah, 我张你嗰张嘢，我俾咗 Boy 啊，我冇嗰张，我叫佢 follow 我啲 case。我哋俾 Boy。我仲有呢個禮拜，我係就你杯魚，係啦，呢個簽，呢個簽埋禮拜，呢個禮拜，哦，下個禮拜嘛，下個禮拜，你 try， 誒睇啦，廣東都話識㗎佢，佢識廣東話，一點點，一點點，點點不行喎，唔得，係啊，
Jadi ngerti nggak dok? Kayak nyantai. Kayak nyantai. Ya? Eh kilo lemu, delok no. Pek garing ini awake dhewe kudu aja sampai garing. Aja. Tak bantu kamu doa wis. Tak tunggu kamu di garis finish. Gak iso teleponan bene, Dok. Kowe mulai Indonesia apa kata teleponan tapi gak duwe. Bener gak? Wis disabane, dilegawakne atine di diturunno. Pokoke lek diamuk wis intinya enggak. Lek diamuk. Hah? Paham gak maksudku? Kenyang deh. Masa goblok sekalian kan kamu goblok, Ma. Ya aku memang goblok, Bu. Aku memang goblok sih. Lek gak kuat pendeke sing ngetokno, kamu yang dapat uang lebih. Ya, maksudnya dia itu aku diginiin supaya saya kan kamu keluar sendiri. Aku itu tahu. Ya. Tapi jangan sampai itu terjadi ke kamu. Kamu harus kuat. Ngeri? Ya. Kamu harus perang. Kamu harus perang. Kini ini dikai kekuatan. Lek awakmu pengin pengin enggak seneng be aku terminit loh. Paham enggak? Tapi jangan ngomong gitu. Maksudku dari penampilan biar dia tahu. Kalau kamu enggak suka biar dia yang keluar uang, bukan kamu yang keluar uang. Si dedanya kamu pulang Indonesia punya uang dikit-dikit sayang. Ngerti enggak? Tapi lek kamu pengin nge-break, rugi ya. Tapi tapi si asli majikanku itu kan si nenek. Hmm. Itu dua anaknya itu kan bukan majikan. Hmm. Cuma anaknya tiap hari datang, tapi yang ngatur itu kan dua. Tapi majikanku aku ngomong kalau aku kerja disalahin terus diginiin terus aku enggak kuat. Majikanku ngomong gini. Kalau kamu enggak kuat ya kamu cari pulang apa suruh keluar dari sini sendiri. Iya. Itu cara mereka, Mak. Menjatuhkan mental kamu kan itu. Jangan. Kuat-kuatan. Daripada kamu nunggu di PT setengah tahun nunduk, tunggu majikan di setengah tahun nunduk, jangan. Eman-eman duit daripada di PT setengah tahun lagi, nunggu proses setengah tahun lagi, finish kontrak dah di sini. Ya? Tak tunggu kamu di garis finish. Kamu pasti bisa. Pasti bisa. Ya? Tak tunggu. Gak usah, ojo kalah. Bebong Indonesia ora oleh kalah. Sama-sama Indonesia. Gua bendera. Yo. Semangat 75. Semangat 75. 45. 45. Tak ketak kan 75. 75 wis. Ken rokoke. Rokoke 75. Rokok sampurna 75 ya, 76. 76. Oh, 76. Semangat 45. Semangat 45. Tak tunggu. Tapi emang mukain barang dari mana ketok celong. Tadi enggak wis saiki sesuk guyu. Iso guyu wis ta iki. Nek omah iki tenan wis kepenyak sik diles-iles sik. Oh yo coba. Waktu diles-iles ndak sempet nawal. Halo. Ngerti enggak? Waktu diles-iles. Halo. Saya masih di sini. Apa enggak maksudku? Kadang ya mam. Cok kalah. Karo mlaku. Muni piye? Mam ki karo mlaku arep mam dodok nang Irma. Kerja itu. Makan sampai jalan. Kerja apa? Mau jaga kakek itu aja gak bisa apa-apa, mau digoyang terus. Niatnya itu si kakek itu biar bisa jalan lagi. Gak boleh didiemin kakek itulah. Di sisi lain, aku itu suruh kerja rumah juga. Oh mungkin dia butuh perhatian. Ya, biarno lah. Tunggu setahun, mau setahun sudah dilalui. Itu ujianmu. Ujian matematika, kadang-kadang ya bahasa Inggris. Ya bro? Alah nyantai ya. Kau tak wangi berdili lewe finish kontrak, ya? Tante ini dek finish kontrak. Cok gagal le, wes rong yang tinggal ini dek ini. Gue nih apa-apa ngelabrak Miss Junior ini. Sementara tuh dina semua, aku topol dina semua. Libur kadang dina semua. Bisa Senin kan upacara bendera barang. Oh bagus itu pengabdian pada Indonesia itu. Oh cok nesu, diambil berkat deh. Daripada hari Minggu shopping, hari Senin langsung. Yes. Kayaknya nanti rasa mikir sih kanan. Eman, kamu sudah nikah? Sudah punya anak satu. Loh iya iya Eman anaknya. Mulai Indonesia mau sok bawa yang goreng koper gede. Gak nak duit. Iya pernah. Harus dapat uang banyak. Ngerti? Tak tunggu no sukses eh. Tak tunggu nih di anu. Di garis finish. Ini apa-apa, nanti kamu ya
电话搵唔到，你唔好入嚟电话啊！啱啱 WhatsApp 你个。